Kalau mendengar nama Trent Alexander-Arnold, tentu tidak akan lepas dari Liverpool. Bek berkebangsaan Inggris itu memang sudah bergabung dengan Akademi Liverpool sejak usianya baru menginjak 6 tahun. Bahkan, Alexander-Arnold juga dikenal sebagai pendukung Liverpool sejak usia belia. Namun, siapa sangka kalau ada klub lain yang rupanya disukai oleh Alexander-Arnold? Klub yang dimaksud adalah raksasa Liga Spanyol, yakni Barcelona. Dalam sebuah wawancara dengan British Geeky yang dikutip bolasport.com, Alexander-Arnold mengaku sebagai penggemar Barcelona. Bek berusia 23 tahun tersebut mengatakan Barcelona adalah klub favoritnya setelah Liverpool. Ada satu alasan yang rupanya membuat Alexander-Arnold menjadi penggemar Blaugrana. Alexander-Arnold melihat Barcelona sangat suka untuk mempromosikan pemain akademinya ke tim inti. Hal itu dinilai Alexander-Arnold sama seperti yang dilakukan oleh Liverpool selama ini. "Saya akan mengatakan bahwa tim favorit saya yang lain adalah Barcelona," ucap Alexander-Arnold. "Saya merasa mereka memiliki ide dan nilai yang sama dengan Liverpool. Mereka suka membawa pemain melalui akademi," tutur Alexander-Arnold melanjutkan. Ucapan Alexander-Arnold bisa dibilang memang benar karena Barcelona dan Liverpool dikenal sebagai klub yang cukup banyak mengorbitkan para pemain akademinya. Barcelona memiliki akademi La Masia yang sudah mengorbitkan banyak pemain bintang, seperti Lionel Messi, Gerard Pique, Sergio Busquets, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp semakin banyak menggunakan pemain akademi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.